Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan praktikum mesin listrik dasar yang keempat, yaitu tentang putaran rotor generator AC 3 fase. Langsung saja kita akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang akan kita pakai dalam praktikum saat ini. Yaitu ada CPE-R1500 kode 8. Ada CPE-R1500 kode 11. Selanjutnya ada CPE-R kode 13. Selanjutnya ada CPE-R1500 kode 17. Selanjutnya ada CPE-R1500 kode 18. Selanjutnya ada CPE-R1500 kode 2. Selanjutnya kita akan menggunakan multimeter sebagai pengganti AC dan DC per meter, karena kan modul yang ada sudah rusak. Selanjutnya ada M3 atau rotator seperti ini bentuknya. Selanjutnya ada AMJ atau rotator jack. Selanjutnya ada AMB. Selanjutnya ada AME. Selanjutnya ada AMA. Ini. Selanjutnya ada AML. Selanjutnya ada AMK. Bulan 6,3 volt. Terus kunci pas, bel, kabel jumper, dan kabel power. Selanjutnya, setelah mengetahui komponen-komponen apa saja yang kita pakai dalam praktikum, langsung saja kita merangkai praktikumnya. Nyalakan catu daya, nyalakan kendali motor, arahkan putaran motor ke arah counterclockwise, kemudian tekan run. Setelah itu, naikkan RPM secara perlahan, mulai dari RPM 1000. Amati nilai tegangan yang dibangkitkan oleh generator pada salah satu fasanya. Pada saat RPM 1000, nilai pada resistor medan menunjukkan nilai tegangan 7,05 volt dan nilai tegangan yang dibangkitkan oleh generator menunjukkan nilai 1,7 volt. Pada saat RPM 1100, nilai tegangan pada resistor medan menunjukkan nilai 7,05 volt dan nilai tegangan yang dibangkitkan oleh generator menunjukkan nilai 1,8 volt. Pada saat RPM dinaikkan ke 1200, nilai pada resistor medan menunjukkan nilai tegangan 7,05 volt dan nilai yang dibangkitkan oleh generator 2 volt. Kemudian, pada saat RPM dinaikkan kembali ke nilai 1300, nilai tegangan pada resistor medan menunjukkan nilai 7,05 volt
dan nilai yang dibangkitkan oleh generator sebesar 2,3 volt. Selanjutnya, pada saat RPM dinaikkan ke nilai 1400, nilai pada resistor medan menunjukkan nilai tegangan 7,05 volt dan nilai yang dibangkitkan oleh generator yaitu sebesar 2,5 volt. Kemudian yang terakhir, pada saat RPM dinaikkan ke nilai 1500, nilai tegangan pada resistor medan menunjukkan nilai 7,05 volt dan nilai yang dibangkitkan oleh generator menunjukkan nilai 2,8 volt. Setelah selesai melakukan percobaan ini, kemudian turunkan RPM secara perlahan, tekan tombol stop, kembalikan arah putaran motor ke arah semula, matikan kendali motor, matikan catu daya.